Halo, selamat datang kembali di channel saya, Gunawan Albowi. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat akun Google baru di HP atau akun Gmail, dan nantinya bisa dijadikan sebagai email pribadi. Bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama, klik pengaturan atau setting di HP Anda. Pengaturan, klik. Kemudian pilih Google, atau mungkin di HP Anda akun Google. Ini dia. Klik seperti ini. Nah, ini sudah tampil akun Google saya, dan di sini saya akan menambahkan akun baru, atau saya akan membuat akun Google yang baru. Dan caranya, klik di nama akun Google kita yang sudah ada. Ini ada tanda panah ke bawah ini. Klik saja ini nama kita. Nah, di sini saya sudah ada 4 akun yang ada di HP saya ini, dan di sini saya akan membuat akun baru lagi. Caranya, tambah akun lain yang di bawah ini. Klik tambah akun lain dan berkode. Dan di sini untuk membuat akun baru, klik buat akun yang pojok kiri bawah, buat akun. Nah, di sini ada pilihan untuk diri sendiri, untuk mengelola bisnis. Ini saya untuk diri sendiri. Klik nama depan. Saya akan tulis nama depan dan ditulis nama belakang. Oke, sesudah itu klik berikutnya. Tanggal, bulan, tahun. Nah, ini untuk tanggal lahir kita. Dan gender atau jenis kelamin pria. Kemudian setelah diisi, klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan untuk akun Google kita nanti atau email kita sudah disediakan. Tinggal kita pilih mau buat yang mana, atau bisa juga kita buat alamat Gmail Anda sendiri. Di sini saya akan buat alamat Gmail saya sendiri seperti ini. Nah, kemudian klik, setelah itu klik berikutnya. Buat sandi rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Dan di sini saya akan membuat sandinya. Nah, ini tambahkan nomor telepon. Anda bisa menambahkan nomor telepon waktu pembuatan ini, atau bisa juga ditambahkan nanti. Di sini saya lewati dulu yang ini. Nah, ini Anda dapat menggunakan alamat Gmail untuk login nanti. Nah, ini alamat akun Google saya yang baru. Klik berikutnya. Privasi dan persyaratan, bla 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 bla. Dan silakan Anda baca sendiri, dan klik setelah selesai, klik saya setuju. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Akun Google saya yang baru sudah jadi dan sudah bisa saya gunakan, baik itu untuk di HP ataupun untuk email. Jadi ini bisa digunakan untuk email pribadi. Ini dia. Dan kalau kita mau merubah untuk menambahkan foto atau menambahkan nomor telepon, bisa klik kelola akun Google Anda. Oke, yang penting jangan sampai lupa emailnya dan sandinya. Oke, demikian tadi tutorial saya dalam pembuatan akun Google baru atau akun Gmail yang baru. Semoga mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih.